Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang beragama Muslim. Ini letak dan tempat sigringnya Sigra atau Kalia atau Alia, Agia sama saja ya. Kemudian untuk yang ini boxnya filter sudah saya sudah saya buka, kemudian saya foto di saya copy ke HP sini untuk biar detailnya lebih cepat dan jelas. Oke, yang pertama kita mulai dari yang pertama AM2 7,5 ampere ini yang bagian merah. Cuma under ini bagian ACC starter ya fungsinya. Terus yang kemudian ACC 5 ampere ini sama dihubungkan dengan 7,5 ampere. Kenapa ada dua kok sama ya fungsinya? Ya memang ACC starter kalau kita ngangkatnya kan dia butuh tenaga yang besar, jadi butuh banyak step by step sigring untuk menghambat arusnya itu. Kemudian yang barisan ketiga HLP HIRH ini headlamp high bagian tinggi RH bagian sebelah kanan. Jadi untuk letaknya ini warna merah 10 ampere. Oke, 10 ampere untuk bagian lampu yang sebelah kanan ya, 10 ampere warna merah ya tadi ya. Kemudian punya lagi dome. Dome ini untuk bagian lampu kabin. Lampu kabin. Oke, lampu kabin yang di tengah sama yang di belakang itu sama. Kalau ada putus salah satu ya cek aja di screen sebelah sini. Kemudian yang bawahnya lagi HLP LH. Jadi ini headlamp high yang atas bagian kiri left itu bagian kiri ya 10 ampere sini bagiannya. Bawahnya lagi 10 ampere yang ke bawahnya ini stop. Bagian stop ini lampu belakang ini 10 ampere ya. Oke. 10 ampere tail juga ini 10 ampere tail ini itu sebagai untuk lampu plat nomor atau lampu mundur ya untuk 10 ampere mundur horn itu sebagai bell. Lah power ini yang warna ungu ini fungsinya sebagai relay untuk power Windows. Oke, yang kemudian saat baris yang ke tengah A garis miring C sebesar 7,5 ampere yang sebelah sini ya. Oke ya, sebelah sini ya. Oke. 7,5 ampere bagian sini sebagai fungsi AC, pemutus AC. SUAGE ini SUAGE 7,5 ampere ini sebagai fuse untuk penghubung SU ke alarm. Jadi alarm, jadi modul auto lock dan buka ya. Oke, IGE ini sama IGE ini sebagai alarm ya, sebagai alarm. Kalau hanya IGE aja beda bedanya. Kalau ada tulisan IG1 atau I itu fungsinya sebagai alarm 5 ampere. Jadi yang tengah ini kosong. Kemudian AM1 ini sama kayak AM2 sebagai fungsi starter juga sama 5 ampere ya. Oke, terus kemudian soket. Nah, soket ini 15 ampere sini ini juga ada di kolom kap mesin. Soket ini sebagai lighter colokan ini maaf saudara. Nah, itu dia. Ini colokan bagian dalam ini letaknya soket. Nah, 15 ampere kita lihat aja. Yang bagian 5 ya warna biru ini ya saudara-saudara ya. Oke, terus yang kemudian backup UP ini sebagai audio. Oke, audio di dalam kap mesin juga ada sebagai 5 ampere. Kalau ada troubleshootingnya ya audio bisa dicek ini sekiranya warna kuning. Oke, kemudian yang warna putih ini 25 ampere ini front FR wiper. Front wiper itu yaitu wiper nu bagian depan ya sebesar 25 ampere yaitu penggerak dinamonya itu maksudnya. Ini yang bawahnya ini sendiri ini HLP low LH lah. HLP ini headlamp low bagian bawah maksudnya bukan dim ya yang normal biasa ya lom. LH ini sebelah kiri 15 ampere. Oke, warna biru. Kemudian baris yang ke terakhir yang kanan sendiri FR fog LH front fog. Jadi FR ini front fog lampu kabut bagian atau lampu kodok bawah itu ya bagian kabut LH bagian kiri 7,5 ampere. Kemudian front fog RH ini lampu itu juga bagian kanan. Oke, 7,5 ampere juga. Kemudian ini RR wiper lah. Tadi ada front wiper, ini sekarang RR wiper. RR itu bagian belakang 10 ampere ya. Ini 10 ampere untuk bagian wiper penggeraknya gini bagian itu ya bagian belakang. Kemudian washer 15 ampere. Washer 15 ampere
ini sebagai penggerak dinamo itu ya, dinamo semprotan kipas itu ya, semprotan air maksudnya. Oke, DND garis miring L 123 DNL 15 ampere, ini singkatannya door garis miring lock. Jadi ini fuse untuk mengatur door atau lock ya. Selain dari sikring yang warna ini SU EGGI ataupun EGGI. Jadi di dalam ini saya simpulkan ada 4 sistem fuse untuk alarmnya. Oke, high LP LORH. Ini kok nanggung banget letaknya, mencar ya. Ini headlamp low RH, itu bagian kanan. Jadi headlamp bagian yang lampu normal pendek bagian kanan. Oke, SUB ini sebagai sikring cadangan. Final SU untuk yang kemudian dari SU yang di bagian kemasan masuk ke sikring bagian ini. Oke, terus ini gambel-gambel yang gerombol ini nanti akan diperjelas atau mungkin saya cek dulu satu-satu ini fungsinya seperti apa. Oke, nanti gerombolnya. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusada Sici, Sigra Club Indonesia, Agiraya.